Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam video seterusnya. Dalam video ni saya fokus untuk berkongsi pada anda semua dengan satu objektif, iaitu objektif engagement. Dalam objektif engagement ni, bila kita pilih objektif engagement, iklan kita tu kemungkinan dia akan pergi kepada orang yang suka like, suka komen, suka share, suka tag, suka save, suka klik pada gambar, suka tengok video, ataupun suka tekan see more, ataupun continue reading, tak kira lah apa pun. Tapi disimpulkan objektif engagement ni dia akan pergi kepada orang yang suka engage. Orang yang suka engage ni, orang yang suka, semelajunya disebut sebagai terlibat dengan kita punya iklan. Maknanya bukan orang jenis yang suka scroll Facebook laju-laju dan dia abaikan kita punya iklan tu, tidak dikira engage. Jika kita bias mula-mula kita belajar Facebook Ads dulu, antara objektif yang terawal kita belajar ataupun kebanyakan objektif yang orang mengajar adalah objektif engagement. Dulu dikenali sebagai post engagement, sekarang ni Facebook buang perkataan post tu, tinggal perkataan engagement sahaja. Bila masalah mula timbul bila semua orang sibuk mengajar engagement dan semua orang buat post engagement, dia jadi demand terhadap post engagement tu jadi tinggi. Sebab apa? Sebab semua orang pergi buat post engagement. Tapi sebab apa saya masih mengajar topik ni? Ramai je yang buat dan berjaya. Kita tak boleh letak dalam kepala kita bila ramai orang buat benda tu gagal, bila ramai orang buat benda tu tidak berjaya. Tapi kita masih perlu mencuba. Boleh jadi yang gagal tu sebab dia punya copywriting, boleh jadi dia gagal sebab dia punya gambar tidak betul. Dalam video ni saya nak ajar post engagement campur dengan edit gambar, campur dengan nak ajar sekali dua posting untuk create iklan, dua cara untuk create iklan. Dengan cara yang pertama, create ad pada bahagian setting terakhir post, setting terakhir iklan, ataupun satu lagi yang boleh guna, use existing post. Jom kita buka kita punya Facebook page dulu, kita punya Facebook dulu. Kita buka Facebook kita dulu dan macam biasa kita buka Ads Manager. Kita buka Ads Manager. Bahagian Facebook Ads, buka Ads Manager. Kita buka Ads Manager. Ni contoh-contoh iklan yang aktif. Ni untuk properties. Ads Manager, tekan create ad, button warna hijau belah kiri. Ni untuk pilih objektif. Ni engagement, tapi saya lupa lah. Sekarang saya cakap nak ajar edit gambar dulu. Jadi saya rasa ada baiknya kita buka Canva dulu. Buka Canva. Pergi je dekat Google, taip Canva, login kita punya account macam saya buat sekarang ni. Saya dah ajar dah cara register Canva pada video gambar, ada 3 video. Sekarang ni kita nak create a design. Bahagian atas belah kanan, tekan create a design, custom dimension. Saya nak buat gambar besar kat atas, kecil-kecil-kecil dekat bawah, ada 3. Satu gambar besar kat atas, 3 gambar kecil dekat bawah. 1, 2, 3. Satu kat atas, 3 kecil dekat bawah. Caranya, saiznya 1600 kali 1200 px, tekan create a design, dan inilah saiz yang kita nak. Tekan upload gambar. Upload gambar ni, upload pada bawah template ni, ada bawah template ni ada upload. Yang tak nampak boleh tengok belah kiri,
Ada tulis upload. Tekan di sini. Upload gambar. Saya nak upload gambar mana ya? Upload gambar. Gambar ni pun okey. Gambar ni. Gambar ni saya nak upload. Sebelum tu saya nak letakkan tulisan, nak edit tulisan. Nak edit tulisan, pilih yang tulisan yang berkenan di mata kita dan cantik juga di mata orang lain. Saya nak biar ni lah. Yang ni. Ambil tarik je. Pergi je ke sini. Terus dia akan keluar. Cuma kecilkan tulisan tu. Saya nak tulis Banglo Modern untuk dijual. Bawah ni saya nak tulis 3 lokasi paling hot di Kelantan. Eh, macam ni. Cari center. Keluar tulisan warna purple. Itulah center dia. Saya nak kecilkan lagi. Okey. Dan saya nak letak. Tulisan ni saya tukar warna kuning. Tulisan ni saya nak letak warna kuning. Yang bawah ni saya nak letak warna biru. Okey. Lepas tu saya nak menyerlahkan saya punya tulisan, saya letak background simple dekat belakang. Saya letak box je. Ambil pada bahagian elemen. Belah kiri ambil bahagian elemen. Ni ada simbol box. Tarik sahaja. Ah, begitu. Fixkan dia. Macam ni. Pada tengok error saya ni. Simbol anak panah ni. Tengok error saya. Transparency tekan. Kurangkan sikit. Supaya dia nampak background langit kat belakang tu. Dan tukar warna background. Saya nak tukar bagi menyerlah sikit. Yang ni anda edit mengikut cita rasa anda. Benda ni tidak semestinya cantik. Tapi mesti nampak message yang jelas. Mesti orang scroll tu dia berhenti. Dan tujuan kita adalah untuk menapis orang, nak cari orang yang betul-betul berminat untuk membeli rumah. Dah siap gambar pertama. Dah siap, saya pun bahagian atas belah kanan download sahaja. Siap. Siap. Saya nak buat gambar kedua. Yang ni saya pangkah. Sebab saiz yang ni adalah untuk gambar pertama dekat atas, gambar yang besar. Jadi saya tak perlu lagi saiz ni, saya pangkah je. Saya pergi kat home balik. Untuk buat gambar kedua, ketiga, keempat, gambar yang kecil-kecil-kecil dekat bawah tu. Tadi gambar yang besar sekali dekat atas. Kali ni nak buat gambar kecil satu, kecil dua, kecil tiga dekat bawah.